Halo sobat Fakta Pampin, ketemu lagi dengan Pampin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral seputar selebritas tanah air yang selalu saja ada beritanya dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Fakta Pampin mengabarkan bahwa Anang Hermansyah tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit. Hal ini membuat keluarga The Hermansyah Anam bersedih. Arsy, putri dari Anang Hermansyah dan Ashanty, pun nampak histeris saat ditinggal oleh Ashanty. Nah, bagaimanakah beritanya? Yuk kita ikuti kupas tipis-tipis dari Fakta Pampin yang melaporkan kondisi terkini dari Anang Hermansyah. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Pasti semua sudah tahu infonya. Kali ini Bang Min akan memberikan kabar-kabar terkini soal kondisi Anang Hermansyah. Kondisi kesehatan Anang Hermansyah ini tengah jadi perhatian. Ashanty pun membagikan keadaan sang suami di rumah sakit. Ayah Aurel Hermansyah dan mertua Atta Halilintar itu harus dirawat, padahal Azriel Hermansyah juga kondisinya masih sakit. Ashanty tampak setia menemani sang suami. Ya, Anang Hermansyah kini harus dirawat di rumah sakit untuk menjalani operasi. Baru saja dikabarkan Azriel Hermansyah jatuh sakit, kini giliran Anang yang juga menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Kondisi ini membuat Arsy kemudian sampai menangis histeris karena akan ditinggal Ashanty untuk menjaga sang ayah. Hingga saat ini belum diketahui Anang Hermansyah bakal menjalani operasi apa. Hal itu terlihat dari Instagram Anang Hermansyah dan juga Ashanty. Bahkan Anang Hermansyah membagikan sebuah video saat dirinya sedang terbaring di ranjang rumah sakit. Anang Hermansyah terlihat meminta doa sesaat sebelum menjalankan operasi. Ashanty, doakan ya sayang, tulis Anang Hermansyah dalam unggahan terbaru di akun Instagram miliknya. Ashanty pun tidak merinci sang suami sakit apa saat ini, hanya mengatakan sedang berada di rumah sakit karena Anang Hermansyah yang sedang tidak sehat. Saat setelahnya banyak doa yang mengalir untuk kesembuhan Anang Hermansyah. Banyak yang mendoakan agar semuanya berjalan dengan lancar. Sementara itu, Ashanty terlihat mengabadikan foto Anang Hermansyah berada di ranjang rumah sakit di instastory-nya. Di instastory-nya lain, Ashanty sempat memberi pesan untuk selalu menjaga kesehatan mengingat angka COVID-19 yang terus meningkat. Ia juga mengingatkan untuk selalu menerapkan prokes dimanapun berada. Sebelum Anang Hermansyah, sang putra Azriel Hermansyah terlebih dahulu diketahui jatuh sakit saat menemui sang kekasih di Bali. Ia kini harus dirawat di rumah sakit yang ada di Bali. Ditemani Sarah Menzel dan ibunya, Azriel dirawat di rumah sakit selama beberapa jam usai mengeluh pusing serta demam. Keadaannya pun sempat terbilang cukup serius. Suhu tubuh Azriel sempat panas hingga nyaris 40 derajat Celcius. Jatuh sakit saat tidak di rumah tentu membuat Ashanty khawatir dengan keadaan putranya itu. Istri Anang Hermansyah sempat khawatir jika putranya kembali positif COVID-19. Melihat hal itu, sejumlah netizen bertanya-tanya soal kondisi Anang Hermansyah. Mohon info Mas Anang sakit apa, Piki kenapa? Istri Anang Hermansyah pun memberikan penjelasan kepada para netizen terkait kondisi suaminya. Ashanty mengungkapkan kondisi sang suami melalui kanal YouTube The Hermansyah Anam. Mas Anang harus cabut ininya, dia apalah kan dulu pernah diambil batu ginjalnya, terus pas dicabut kalau nggak buang air kecilnya kayak ada darah gitu, tapi nggak sesuatu yang menakutkan kok, tegasnya. Banyak para tokoh pun dan rekan-rekan artis mendoakan penyanyi kondang tersebut, di antaranya Dedi Suherman. Semoga lancar dan segera sehat kembali Mas Anang, syafaqallah. Sembuh, sembuh, sembuh Mas, tulis Mardigu WP. Dalam instastory-nya, Ashanty juga membagikan bahwa dia harus kuat. Anak sakit, suami sakit, mami harus kuat. Dengan emotikon kepalan tangan.
Dan ini menandakan bahwa dia butuh semangat dari netizen agar dia kuat menunggui baik itu Anang Hermansyah maupun mendoakan terus Azriel. Sementara Ashanti juga menceritakan bahwa si Arsy sangat tidak bisa ditinggal. Pasti ada drama saat mau berpisah dengan Arsy. Setiap mau ditinggal, Bunda selalu drama dulu. Padahal cuma semalam aja nemenin ayah di rumah sakit. Dan memang Arsy ini sangat dekat dengan ayahnya dan juga bundanya, sehingga seakan-akan untuk berpisah sebentar saja Arsy pun tidak mau. Nampak Arsy menangis cukup keras dan cukup histeris karena mau ditinggal oleh Ashanti. Temenin ayah. Ada kangen gak? Ada kangen enggak? Sama siapa? Sama Arsy. Dadah. Dadah. Jangan. Udah hilang tapi, Dek. Sabar sayang, sabar. Sudah, sini. Aduh. Di mana? Di Dubai. Iya. Kita mau ke mana sekarang, Arsy? Ke mall, the Dubai Mall, coba. Ke Dubai Mall, soalnya ayah mau ngasih duit terus ayah mau beli mainan. Oh. Ini kita sekarang di Dubai Mall. Sampai di Dubai. Dubai mau. Ini masih di dalam Dubai Mall, tapi ada akuarium segede gitu di belakang. Wow. Oh, itu akuarium segede gitu. Yang teman, wow. Banget ini. Ini sudah menjelang puasa, sore-sore. Jadi menjelang puasa. Menjelang buka puasa. Ini ternyata hari rayanya sama sama Jakarta, jadi nanti malam akan ada tarawih terakhir dan nanti malam akan ada sahur terakhir. Aku kirain tadi malam, ternyata enggak. Jadi sama sama Jakarta, hari rayanya sih di tanggal 20. Ramai banget sekarang.